Voice of IMS, all about professional solutions. Halo Sobat IMS Indo, apa kabar? Harus sehat selalu ya Sobat IMS Indo, dan jangan lupa nih, mumpung lagi PPKM ini tetap ya harus mematuhi protokol kesehatannya guys. Nah, ketemu lagi nih barengan sama Voice of IMS di episode ke-7. Nah, kalau kemarin hostnya adalah Via Bunova dan syutingnya adalah di Bali, kita udah jalan-jalan di Bali. Sekarang kita sudah tiba lagi di Jakarta dan kali ini Voice of IMS-nya barengan sama Yoga Perdana as your host. Dan untuk episode 7 kali ini spesial, kita lagi ada di The Bracy Peak 2 ya. Ya ini kalau misalnya Sobat IMS Indo lihat ya, backgroundnya hijau seger ya. Jadi meskipun kita lagi PPKM tetap seger, karena kita hari ini Yoga Perdana spesial banget, bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama produk spesialisnya dari Ibanez dan juga Fox ya. Nanti kita bakal kenalan dan kita bakal membahas produk-produk keren dari Ibanez dan juga Fox ya. Nah, kali ini seperti yang Yoga udah bilang, Yoga gak sendirian. Kita ditemenin sama Bro Monty. Hai Bro Monty. Hai. Gimana, sehat Bro? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Wis, gila. PPKM ini gimana nih? Kegiatannya apa aja Bro? PPKM ini kegiatan gue biasa. Gue kerja dari rumah. Oke. Okay. Ya kan, ngurusin. Tetap ngeliat tren-tren barang masa kini. Oke. Okay. Di khususnya di gitar, di ampli ya. Oke, okay, siap. Dan ya paling ya ngurusin beberapa orderan dan tetap pasti nge-review produk-produk dari Ibanez. Jadi Sobat IMS Indo, Bro Monty ini adalah produk spesialis dari Ibanez dan juga Fox seperti tadi yang udah Yoga bilang. Nah, kalau untuk Ibanez dan Fox sendiri itu dari PT-nya adalah SMI ya, sebagai distributornya. SMI itu apa singkatannya Bro? Sonido Musica Indonesia. Sonido Musica Indonesia ya. Oke, okay, kalau kita ngomongin soal Ibanez, ini kita lu udah bawa dua produk ya. Selain Ibanez ada juga Fox ya yang sekarang kita bakal bahas ya. Nah, ini kan yang lagi lu pegang gitar akustik jenisnya Bro ya? Yes. Tipenya apa sih ini kalau boleh tahu? Kalau ini akustik nylon. Uh-huh. Oke, okay. Tipenya dari Ibanez sendiri ini adalah AEG 50N BKH. Oke. Okay. Okay, BKH tuh black ya kan? Dia terus finishingnya glossy. Oke. Okay. Jadi buat gua ini gitar keren banget sih. Kalau yang di ujung situ, itu AEG 50. Spesifikasinya apa aja Bro? Kalau yang ini, pokoknya kalau tipikal Ibanez-nya AEG 50 itu, oke. Okay. Top bodinya ini bahannya dari spruce, terus back and side-nya ini dari sapele wood dan neck-nya ini dari nyatoh wood. Terus abis itu dia fretboard-nya dan bridge-nya ini dari walnut. Bukan sembarangan ya kayunya ya. Bukan kacang-kacang. Bukan kacang-kacang ya kan. Enak banget soalnya. Oke, berarti yang membedakan antara si AEG 50 dan AEG 50N ini dari string-nya juga ya. Yes, kalau ini kalau ya pokoknya gini, kalau 50N itu nylon dia. Kalau yang 50 aja atau AEG 50 itu steel string sebutannya. Pengkodeannya di huruf N itu tadi ya. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih Bro, kalau Sobat IMS Indo kan juga pengen tahu nih di rumah ya, kira-kira yang membedakan antara si Ibanez AEG 50 dan 50N ini dari gitar akustik lain apa sih? Nah, dia adalah keunggulannya adalah satu, untuk karakter soundnya ini mid high, nggak terlalu bright, dan warmnya juga dapat. Kayak gitu. Oke, jadi buat Sobat IMS Indo yang dengerin juga lebih pede gitu ya. Betul. Mainnya ya. Enteng juga kok Bro. Enteng ya. Wah iya, tadi gue juga sempat ngeliat dan sempat ngangkat ya. Enteng ini, tapi kualitas. Iya, bagus bukan kaleng-kaleng ya Bro ya. Yoi. Eh kita bilangnya bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang. Ya. Eh tapi kalau ngomong-ngomong soal gitar akustik nih, mungkin Sobat IMS Indo di rumah juga banyak yang masih pemula nih Bro. Okay. Masih pemula atau mungkin baru-baru pegang gitar akustik nih. Nah kira-kira boleh sedikit sharing gak sih tips untuk milih gitar akustik yang tepat itu kira-kira harus yang seperti apa sih Bro? Oke, kalau untuk pemula ya. Kita bicara pemula. Untuk pemula ya. Betul. Pilihlah yang nylon. Oke. Okay. Ya kan? Kenapa harus pilih nylon? Karena pasti pertama kalau mencet pasti aduh sakit-sakit. Oh iya. Ya kan? Nah, karena belum terbiasa ya fingeringnya ya. Oke, okay, siap. That's why memang basicnya gitar adalah dari negeri Andalusia di Spanyol. Wah, jauh sekali. Ya kan? Ini kan alat musik tradisionalnya Spanyol. Makanya kan ada istilah gitar Spanyol ya. Tahu kan? Tahu dong. Enggak perlu dibahas sih ini ya kan. Oke, jadi intinya memilih string itu adalah satu faktor utama yang
harus diperhatikan. Betul ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara soal tadi kan untuk memilih gitar ya. Kan kalau kita punya gitar otomatis kita ada perawatannya ya, Bro ya. Betul. Nah, sedikit sharing dong tips-tipsnya nih untuk sobat IMS di rumah, gimana sih caranya biar treatment gitar akustik, apalagi sulit enggak sih, apa mungkin ada trik khusus lah untuk merawat si gitar akustik itu, Bro? Oke. Okay. Trik khusus untuk merawat gitar akustik itu jangan ditaruh di tempat yang lembab atau panas atau dingin banget. Cukup yang suhu ruangan biasa aja. Okay. Terus jangan pernah senderin ke tembok seperti ini ataupun seperti ini. Oke. Okay. Jadi lebih baik pakai stand seperti itu. Ya, dianjurkan pakai stand. Okay. Ini ya sobat IMS Indo ya. Yeah. Oke. Okay. Dan kalau kita ngomongin stand itu kan berarti kan ada aksesoris ya, Bro ya. Betul. Aksesoris. Nah, kalau misalnya dari Ibanez sendiri nih, Bro Monty, ada aksesoris khusus enggak sih, khususnya untuk si gitar akustik AEG50 dan AEG50? Banyak ini, banget. Apa aja tuh, Bro, di antaranya? Kita kalau makanya tadi salah satu tips untuk merawat gitar yang baik adalah pakailah stand gitar dari Ibanez. Ada ST101 dan ST102. Nanti tipenya bisa dilihat ya di sini ya. Okay. Keren banget. Dan banyak juga dia punya kapo juga. Ya, Ibanez tuh aksesorisnya banyak. Dia punya multi tool juga untuk nge-setting gitar, untuk merawat gitar. Wow. Dan dia punya juga kayak senar-senar gitar Ibanez tuh banyak banget. Sekarang ada loh, Bro. Ada ya? Senar gitar Ibanez. Okay. Semua elektrik, akustik, sampai akustik bass violent, juga ada. Bass ada ya. Elektriknya dari senar 6 sampai senar 9 Wish, tuh. Komplit. Wah, luar biasa. Pokoknya nanti kalau misalnya sobat IMS mau belanja atau mau cari-cari produk-produk Ibanez juga ada ya di sini. Banyak ya. Ada sosmednya juga kan, Bro, ada ya? Ada dong. Apa IG-nya, Bro? Oke, IG-nya si Ibanez tuh di ibanez.indonesia. Ya. Oke, boleh di-follow tuh. Oke, sobat IMS Indo, selain Ibanez seperti tadi yang Yoga bilang, Bro Monty ini juga bawa satu produk lagi ya, Bro ya. Namanya adalah Vox sebenarnya ya. Nah, kita boleh ngobrol dikit nih, Bro. Kira-kira di Vox sendiri ada lini produknya apa aja sih, Bro? Oke, Vox ini adalah amplifier ya, buat gitar dan buat bass juga ada. Dan ini amplinya Vox tuh brand legendaris itu yang pakai Beatles, Rolling Stone. Ini angkatan ini ya, babe-babe kita semua ya. Rolling Stone, Beatles. Keren banget. Vox tuh paling adalah AC30-nya, seri AC30. Seri AC30. Itu ampli ya? Iya, ampli. Banyak lah, kita punya VX series juga sekarang yang baru-baru ada Vox Mini Go, banyak banget. Ya. Nah, yang lagi lu bawa sekarang apa nih, Bro? Nah, kebetulan gua hari ini untuk mau sharing-sharing perkenalan ya. Gimana? Gua bawa ada langsung di ini ambilin dari ini dari namanya Vox Vintage Coil Cable. Wow, ini fungsinya buat apa nih, Bro? Ini adalah jack gitar. Jack gitar, Dan ini berbagai macam warna loh, nggak black doang. Ini ada silver, ada merah. Betulan biru. Yang dibawain yang warna black nih sobat IMS Indo ya. Oke. Okay. Biar keren ya. Nah, dia tuh benar-benar bagusnya apa? Dia tuh purity oksigen 99%. Oke. Jadi noisingnya tuh kagak ada. Terus dalamnya ini tembaga. Wow. Wah, keren banget deh. Ya kalau dibedah udah dibedah. Pokoknya kualitasnya ini lah. Karena kalau kabel tuh nggak kacang-kacang, Bro. Orang banyak ngeremehin, ah udah deh asal pakai aja. Enggak, kalau kita rekaman itu kebaca frekuensinya. Kayak gitu. Jadi mempengaruhi ya si jenis kabel ini sama noise yang diterima ya. Betul. Ini panjang juga. Ngomong-ngomong ini berapa meter panjang ini? Kayaknya lumayan panjang ya. Konsepnya kabel spiral gitu ya. Iya kan? Biasanya ini buat akustik, kalau spiral-spiral gini buat akustik. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomongin soal kabel nih, pastinya juga ada kayak tips juga ya yang bisa di-sharing sama sobat IMS Indo. Kalau untuk memilih kabel gitar sendiri, apa ada tips sendiri gak sih dari lu, Bro? Satu doang. Gimana? Cari yang bagus. Yang bagus itu adalah? Vox. Kalau tadi udah terjamin. Iya, udah terjamin ya. Kalau tadi Ibanez juga punya sosial media, Vox ini juga punya, Bro ya. Kalau misalnya sobat IMS Indo pengen update seputar produk dari Vox, bisa follow Instagramnya di Vox.Indonesia. Vox.Indonesia. Langsung ingat, pakai titik ya. Pakai titik dong. Nanti kalau nggak pakai titik nanti follow yang lain. Nah, kalau misalnya pengen tahu lagi nih, kita sekarang pengen tanya-tanya juga nih. Di PPKM ini kan biasanya banyak yang spesial-spesial. Tentunya promo-promo ada dong. Betul. Dari Ibanez dan juga Vox sendiri,
itu kira-kira lagi ada promo apa aja sih, bro? Aduh, lagi selama PPKM ini lagi banyak banget ya promonya ya. Gila, apalagi kan orang lagi pada nggak bisa kemana-mana. Betul. Otomatis pengen cari gitar buat seru-seruan di rumah. Oke, apa aja promonya, bro? Nah, yang pasti adalah setiap kita seminggu sekali itu ada flash sale. Oke. Flash sale-nya di mana tuh? Di IG-nya ibanez.indonesia dan fox.indonesia. Benar kan? Makanya follow dulu Instagram-nya ya. Iya, di @ibanez.indonesia sama di fox.indonesia. Pantengin terus. Harganya bagus banget. Begila. Bisa dibocorin nggak sih berapa aja kira-kira kemarin? Aduh, ya kurang lebih misalnya nih ada yang harga dari 12 juta hanya menjadi 7 juta. Keren, bonus senar gitar dari Ibanez. Oke, banyak free-nya lah ya pokoknya ya. Masker Ibanez. Apalagi kita lagi PPKM gini butuh. Oh iya dong, butuh masker dong. Oke. Jadi banyak ya. Makanya kalau sobat IMS Indo penasaran ya, langsung follow Instagram-nya di @ibanez.indonesia sama di fox.indonesia. Oke. Wih, mantep lah ya pokoknya. Nah, kalau misalnya sobat IMS Indo penasaran, kita nanti bakal dengerin juga ya lu perform pakai Ibanez AEG 50 ya, bro ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol seru yoga barengan sama Bro Monty. Kita tadi udah ngebahas Ibanez dan juga Fox ya. Seru banget ya. Makanya kamu kalau pengen tahu promo-promo apa aja, follow dong sosial medianya mereka di Ibanez.indonesia dan juga Fox.indonesia. Oke, segitu dulu ya Voice of IMS-nya untuk episode kita kali ini. Jadi tetap nonton terus channel YouTube kita, tetap di subscribe, like, dan juga komen. Dan Voice of IMS kali ini mengambil tempat di The Brazy nih. Kalau misalnya kamu lagi santai-santai gitu ya, pengen tempat-tempat yang buat self-healing yang oke, mampir aja di sini ya, The Brazy Peak 2. Oke, kalau gitu Yoga Perdana pamit, dan abis ini bakal ada live perform dari Bro Monty ya, dengan gitar Ibanez AEG 50-nya. Oke, Yoga Perdana pamit, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe dan stay healthy. Bye-bye.